Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bros TV kembali mengudara. Tadi kita sudah ngobrol dengan teman-teman PPAT dari Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor. Dan kali ini di hadapan Bros TV, sosok yang ganteng. Kenapa ganteng? Bukan ganteng, ganteng. Karena dia dari Batangaro dong. Dari Medan, Sumatera. Campuran tapi, dong. Tapi ada tapinya, ternyata dia adalah PPAT Kabupaten Karawang, Bang Dino Tarigan. Mungkin wajahnya udah gak asing lagi nih. Termasuk salah satu artis medsos. Enak aja lu artis medsos. Artis apa dong? Santai aja Bang, kita ngobrol-ngobrol nih Bang. Iya. Bang, suara lu kesinian dikit dong. Bang, kurang kencang, berisik. Ya, kalau dari kacamata Bang Dino nih, kan di daerah ya, di kabupaten. Permasalahan apa sih yang kerap kali dihadapi oleh teman-teman PPAT di daerah, terutama terkait dengan masalah pekerjaan? Terkait dengan masalah pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bro Mahfud yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam konteks memberikan persepsi atau interpretasi, atau saya tidak bisa bilang bahwa ini sebuah konklusi, ini cuma sebuah opini aja sebagai seorang anggota PPAT yang tergabung dalam IPAT, baik di tingkatan Pengda Kabupaten Karawang, Pengwil IPAT Jabar maupun PP IPAT. Kalau bicara konteks pekerjaan PPAT, tentunya jawabannya pasti klasik semua. Persoalannya juga sama. Justru saya bukan menyoroti tentang persoalan pekerjaan, tapi menyoroti tentang beberapa kebijakan yang tentunya antara praktik dan lapangan harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian di sini maksudnya adalah bahwa tidak ditafikan ketika kita berada di lapangan, kenyataannya sering terjadi benturan kepentingan antara kita dengan beberapa aparatur pemerintah. Tetapi tidak semua juga aparatur pemerintah kebijakannya tidak bisa membuat kita jadi nyaman. Ada juga yang nyaman, tetapi ini tergantung pengetahuan, knowledge lah oleh aparatur pemerintah itu dengan sosialisasi ketentuan atau peraturannya, aparatur pemerintahnya lebih bisa paham lah, ya kan, sehingga ketika kita menjelaskan mereka paham, atau ketika kita nggak paham mereka bisa menjelaskan kepada kita, sehingga sinergitasnya tetap terbangun. Nah itulah ketika kita punya ketua Pengda IPAT tentunya dari mulai bottom up atau itu top down, ketika mensosialisasikan sebuah ketentuan atau peraturan yang sifat generalistik, tentunya harus lebih membumi sehingga satu sama lain tidak saling merasa bahwa ini yang paling benar, ini tidak benar. Kalau menurut saya seperti itu, karena pekerjaan PPAT itu kita sama-sama tahu resikonya lumayan tinggilah implikasi hukumnya. Karena kalau bicara akibat hukum kan tergantung perbuatan kitanya, PPAT-nya ketika dia melakukan kesalahan ya tentunya pasti ada hukumannya. Tapi hukuman di sini kan bisa dikatakan jangan main langsung vonis bahwa PPAT bersalah. Tentunya harus ada mekanisme lah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selama ini peran dari organisasi kalau nggak salah kan ada tingkatannya, Pengda, Pengwil, PP kan gitu. Nah selama ini yang Bang Dino rasakan terhadap peran aktif, maksudnya peran dari organisasi terhadap hal-hal ini bagaimana? Kalau kami di Pengda ke Karawang, jujur aja IPAT-nya produktif, proaktif, bagus, komunikasinya berjalan dengan baik, sehingga
ketika konteks dinamisasi dalam mensosialisasikan sebuah aturan main, rule of game tentang aturan pertanahan, itu oke punya lah. Agak tinggi sedikit, ke atas. Kalau konteks Pengwil Jabar IPAT, tentunya itu kan cuma garis yang berbanding lurus. Jadi sebenarnya yang punya peran penting itu kan Pengdanya. Kalau Pengwil yang tentunya juga memberikan semacam kebijakan yang harus diturunkan kepada Pengdam secara tapdan, justru PP IPAT dengan aturan main dan segala aksentuasinya diturunkan kepada Pengwil, ya Pengda yang punya peran. Jadi saya melihat bahwa Pengwil Jabar IPAT itu meneruskan kalau saja. Peran aktif dari Pengwil IPAT bagaimana kalau dari Bang Dino? Kalau secara organisasi kan kebetulan kita nggak berada dalam sistem, karena memang saya sendiri kan merasakan dong. Ya merasakan. Tapi yang pasti kalau mengkritisi semua secara organisasi, nggak pantas juga saya mengkritisi satu demi satu secara personal. Tetapi kalau secara organisasi, tentunya apapun ceritanya, tunggu dulu, Bro Mahfud nanyanya bicara korelasi kontestasi untuk Konferwil IPAT. Konferwil IPAT larinya, jangan matang gitu. Permasalahannya kan yang dihadapi anggota oke, ditangani oleh Pengda. Ketika tidak sanggup Pengda menang, ini kan harus di ke atas. Nah, tadi kan lebih kepada rule of the games-nya yang dibuatkan oleh stakeholder, pemerintah. Yang dalam artian, aturan ini disampaikan ke organisasi melalui PP, diperpanjang tangankan ke Pengwil ke Pengda. Nah, pertanyaannya, sampai sejauh mana peran aktif, ya kita nggak usah tinggi-tinggi lah ke PP, ada Pengwil dulu, Pak. Yang dilakukan, ya tidak mau kan pasti PP akan menyampaikan. Ada peraturan terbaru, 33-2021, ada peraturan terbaru, 16-2021, pasti disampaikan ke Pengwil. Nah, Pengwil ini kan yang bekerja, menyampaikan ke Pengda untuk mensosialisasikan. Bukan PP, kan gitu. Ya. Itu yang membuat Bang Dino rasakan saat ini, selama ini. Kalau selama ini saya merasakan bahwa Pengwil Jabar IPAT, kalau secara organisasi sebenarnya baik saya bilang. Karena kenapa? Walaupun ada beberapa momentum yang tidak saya ikutin, tapi tentunya mereka sosialisasi ke bawah. Gitu loh, baik itu ketuanya atau beserta jajaran, maksudnya di sini kabidnya yang terkait dengan hal itu, mereka sosialisasikan semua aturan main. Kali yang terbaru terupdate ini disosialisasikan dengan pengadaan seminar atau simposium atau diskusi-diskusi hukum, ya kan? Itu mereka lakukan kok. Kalau saya melihatnya, ya kita nggak bisa juga menjat bahwa Pengwil Jabar IPAT yang lalu kurang baik atau nggak pantas gitu kan, nggak. Dalam artian kan itu dilakukan. Iya, dilakukan. Kalau dalam artian kan permasalahan kan pasti terkait dan tidak membuka rahasia umum, banyak teman-teman DPRD yang tanda petik tersangkut kasus. Bagaimana dari sikap organisasi di tempat Pengwil? Kalau PP kan karena baru ya. Ya justru itu ketika kawan kita PPAT terkena masalah hukum, tentunya sekali lagi peran Pengda yang bisa bekerja secara ekstra. Karena ketika itu direkomendasikan ke Pengwil, kan kita melihat bahwa ini yang sebenarnya apapun terjadi, misal kesalahan elementer atau yang berat sekalipun yang dilakukan oleh seorang PPAT, mau itu pekerjaan PPAT, tapi tetap lari-larinya ke organisasi ikatan notarisnya. Kan begitu, ya IPAT mamanya, tapi tetap ke YNI ya yang dilihat, kan gitu. Jadi semua kan saling terkait. Jadi, ya kita nggak nutup mata, banyak kawan-kawan kita PAT yang notabene kita juga notaris. Mereka punya persoalan-persoalan hukum, tapi insya Allah lah, Pengda itu punya peran yang jauh lebih penting dan jauh lebih bermakna, bro. Gitu loh. Kalau peran dari PP Pengda sendiri?
Ya itu tadi awak bilang, karena awak selama ini mendengarnya, walaupun ya kan tetap naik ke Pegwil, dalam hal ini Yedi yang lebih punya peran penting. Oh. Ya kan, karena persoalan apapun kan, ya kecuali beda persoalan, kalau memang persoalan hukumnya menyangkut kejual beli tanah. Tapi yang dilihat justru unsur hukumnya ya notaris juga. Padahal itu salah. Iya itu salah. Itu gitu. Sebenarnya sekarang Iya pasti. Iya kan, harusnya pengen ini. Nah, SOP ini kan beda kalau persoalannya, kalau kita lari ke persen to persen. Pasti misal, kita tahulah banyak senior-senior kita jadi staf ahli. Atau dia bisa bantu di persidangan kayak Bang Donald, Bang Sapran, Bang Apendi, atau Bang Irwan Santosa, atau siapa aja dan lain-lain lah senior kita. Itu persen to persen. Ketika bicara kontekstualnya, oh iya persoalan hukumnya tentang PPAT. Iya kan? Itu pribadi. Tapi kalau semuanya lari ke organisasi, kita lihat YNI yang justru dilari dari beberapa. Ya itu dia bro, itu agak, lo sendiri ngeliatnya gimana? Oke, lepas dari itu, ini kan kalau tidak salah, Jabar akan melakukan kontestasi pemilihan ya. Menuju 41. Nah kalau dari kata-kata begini, harapan dan minus dari anggota terhadap sosok 41 mendatang sebenarnya? Ya kebetulan, kalau saya boleh cerita, secara pribadi saya melihat sosok kepemimpinan Penguin IPA Jabar sebelumnya, dalam hal ini TOSE kita biasa panggil, itu fine-fine saja sebenarnya. Kalau saya secara pribadi fine, ya kan? Ketika disapa, dia mau jawab. Walaupun kita nggak pernah melakukan diskusi ya, dalam hal ya seputar tentang organisasi segala macam gitu loh. Nah, kebetulan saja, tapi dalam konteks agama kan bicara kebetulan nggak boleh. Cuma memang ternyata satu rumah saya di Kabupaten Karawang, ada saudari kita Junieti Dami Purba yang biasa saya sapa dengan Dito Eti. Oh. Atau karena di Jawa Barat disebut panggil Teh Eti. Iya, iya kan? Iya enggak pantas. Bagusnya teh manis. Ternyata beliau maju. Ya secara automatically karena saya dari Karawang, tentunya saya pasti pilih beliau. Walaupun jujur aja, baru kali ini saya bergabung. Kamu melihat sosok itu? Beliau ini sosok apa adanya. Ketika dia melihat bahwa sistem atau memang yang sifatnya non-sistem sekalipun, ketika dia merasa, ah ini nggak benar, dia ngomong. Iya kan? Jadi lumayanlah antara pikiran dan hati nyambung beliau. Jadi memang kalau dibilang konteks kejujuran itu relativitasnya tinggi. Tapi kalau konteks saya nggak melihat bahwa seseorang itu dari penampilannya, wow dia kece, dia cantik, dia manis, nggak. Tapi memang sosok Ito Eti apa adanya. Ya kalau dia ngomong, toh kok nggak boleh kayak gitu. Kenapa kok nggak boleh kayak gitu? Ya kan sebaiknya kok harus begini. Nah, itu kan bagus. Kalau ada seseorang yang mengingatkan kita, ya bukan juga kita lantas, kalau dulu kali ya, kita lantas merasa kita jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, walaupun dia itu kita marah. Tapi enggak. Ya kita, dan awak sendiri menyadari bahwa siapapun yang mengingatkan kita, itu kita harus lebih bijak menyadari bahwa kawan kita, sahabat kita lagi mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat hal yang tidak baik. Nah, kalau harapan ke depan terhadap dengan terhadap anggota ke bawah seperti apa? Harus seperti apa sih? Semua jawaban orang sama. Tentunya ingin yang lebih baik. Tetapi dengan statement sekarang,
siapapun yang jadi pemimpin kita, mulai dari PP ini, PP IPAT, bahkan top down-nya Pengwil IPAT, Pengwil ini, dan Pengdanya, harusnya memang sudah pantas orang yang berkarakter. Karena kalau yang berkarakter, dia pasti bernilai dan dia pasti berkelas. Nggak mesti kita dorong-dorong, dia nggak mesti kita apa angkat-angkat tipis atau angkat-angkat tebel istilahnya di dunia politik. Itu kita kesampingkan. Kalau dia sudah berkarakter kuat, pasti dia berintegritasnya tinggi. Ya kan? Jarang pemimpin mau pasang badan buat anggota. Masalah, ya. Kalau awak ngelihatnya jujur, itu Eti pasti mampu melakukan itu kalau dia jadi ketua PMB lipat Jabar. Ini bukan mau jual beliau ya, jual dalam artian orang harus memilih dia. Enggak, saya juga nggak paksa-paksa orang untuk pilih itu Eti. Tapi perlu diketahui, belajarlah kita, ya kan, dari pengalaman bahwa ketika orang punya karakter, itu pasti punya integritas tinggi. Nah, ketika dia punya integritas tinggi, tentunya dia paham apa yang mesti dia kerjakan ketika berada di dalam sistem itu. Ya kan? Dan dia terkonsep kok. Terkonsep, walaupun memang majunya beliau terkesan dadakan gitu. Kayak mau apa ya? Kayak terkesan mau ngambil hegemoni kekuasaan sebelumnya. Padahal enggak. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa sudah ada kok tertulis besok Pengwil IPAT Jabar tahun 2022 sampai 2024 itu siapapun yang terpilih antara TOC atau itu Eti sudah ada tulisannya. Itu loh, awak yakin itu. Cuma insyaallah lah Konperwilup IPAT Jabar, dengan harapan saya secara pribadi dan tentunya kawan-kawan yang ada di Jawa Barat umumnya, dan khususnya saya yang berada di tim di Ito Eti, kita punya harapan, kita ini bersaudara. Kalau bersaudara harus tanpa syarat, ya kan? Selama ini yang perlu saya kritisi adalah ketika kontestasi ingin berlangsung, karena maaflah pretensi yang begitu tinggi, ya kan, urgensial yang begitu ingin dimasukkan secara implisit maupun implisit, realitanya, ya kan, yang tadinya kita saling tegur nggak jadi teguran, ya kan, realitanya yang tadinya kita bisa kerjasama jadi bubar kerjasamanya, ya kan, coba deh ketuk hati saudaraku semua seluruh Indonesia bahwa kita ini sebenarnya pernah ngopi bareng, pernah makan siang bareng, makan malam bareng, pernah ketawa bareng. Loh, ini hanya cuma game, sebuah permainan. Begitu selesai, nah ya udah selesai juga. Kita balik lagi ketawa-ketawa gitu loh. Closing statement terakhir, harapan dalam pelaksanaan Pemilu IPAT Jabar. Pokoknya saya menginginkan Pengwil IPAT Jabar ke depan, ya, terutama khususnya bicara pelaksanaan Komperwil, kita enjoy aja. Kalaupun terjadi benturan kepentingan, terutama ketika di floor atau ketika mengambil suatu decision making ya, ya kan, diharapkan kita dengan kepala dingin, hati yang jernih. Ya kan, karena semuanya itu kepentingan buat kita bersama. Apapun kebijakan yang dibuat, tentunya itu merupakan turunan dari PP IPAT-nya. Sehingga belajarlah kita membahasakan dengan bahasa-bahasa dengan konteks keilmiahan, bukan karena emosi semata. Kalau memang kita jago bermain forum, kalau memang kita jago bermain organisasi dan kita pantas disebut sebagai seorang organisator, ya kita main gitu loh. Tapi jangan terjadi pemaksaan kehendak, ya kan? Karena kenapa? Terutama saya nih, konteks yang dianggap milenial, walaupun usia tidak milenial, saya tuh paham betul, ya kan? Kalau nggak salah, semua buku insya Allah saya udah tamat bacanya. Kalau memang ada buku baru tentang notaris dan KPPAT-an yang perlu saya banyak baca, sehingga saya bisa paham ketentuan dan peraturan. Tapi kalau tentang konteks-konteks, sudah lah. Kita cuma saling mengingatkan bahwa
kita ini sekali lagi bersaudara. Konperwik harus guyup. Guyup dan sama-sama kita menyadari bahwa Jawa Barat milik kita bersama. Ketika selesai, ya selesai juga pertempuran. Ya, itu harapan kita bersama, Bro. Ya, terima kasih Bang Dino Tarigan. Ya. Ini masih banyak you, bro. Kita tanyakan tapi karena berhubung waktu. Oke, Grosstepers, sampai jumpa. Waalaikumsalam, terima kasih. Wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bro.